Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Kali ini saya akan share video cara membuat kartu ucapan Ramadan ya. Gimana cara buatnya? Yuk kita mulai sekarang. Oke teman-teman, yang pertama teman-teman tentu buka browser dulu ya. Bisa menggunakan laptop atau menggunakan handphone juga sama aja. Lalu teman-teman masuk ke ramadanmubarak.com. Nah, ini nama situsnya ya. ramadanmubarak.com. Nah, di sini teman-teman bisa membuat kartu ucapan. Misalkan sini saya contohkan ya. Saya akan buat di sini namanya misalkan di sini saya sendiri. Teks ucapannya misalkan di sini selamat menunaikan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin. Nah, seperti ini aja. Kata mutiaranya di sini sudah tersedia ya. Teman-teman bisa buat sendiri atau di sini sudah disediakan sama website-nya ramadanmubarak.com. Nah, ini udah ada nih ya. Terus di sini juga teman-teman bisa pilih kata mutiara yang lain. Tuh, banyak ya. Mantap. Ini keren banget ya. Oke, saya pilih yang ini aja. Pilih yang, nah ini dia. Oke, setelah dipilih, kita klik pilih. Nah, di sini animasinya teman-teman bisa pilih ya. Di sini saya pilih yang ini aja nih. Marhaban ya Ramadan. Oke, setelah itu klik buat kartu ucapan. Selesai. Terus tutup, kita klik tutup. Nah, ini dia. Lalu kita bisa via WA biasanya, via WhatsApp bisa ya, bisa teksnya ya seperti ini. Sebarkan via WhatsApp misalkan. Oke, teman-teman tinggal kirim aja ya ke kontak kita di situ. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, cara membuat ucapan Ramadan dengan ramadanmubarak.com. Terima kasih semuanya. Like and subscribe jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.